Kadang seseorang lupa apa itu kebenaran sehingga dia membela kebenaran mati-matian. Dia membela Tuhan Jawa, dia membela Tuhan Arab, membela Tuhan Cina, membela Tuhan Israel, membela Tuhan dari Mesir. Tuhannya dibela minta ampun mati-matian, sedangkan dia lupa arti ketuhanan itu sendiri apa. Jati diri itu hal yang paling penting di saat kita masih hidup berapapun usia kita. Ketika kita nggak bisa mengendalikan diri kita, kita gagal dalam proses dalam diri kita ini selamanya gagal. Pemanen yang gue ceritanya buat nyai loro kidul, buat nyai blorong, itu gue atau gue wong gagal. Agak nggak dapur sih. Bukan dapur sih. Kenapa saya bilang gagal? Kalau toh memang betul dia ditemui hal-hal seperti itu adalah konsumsi pribadi, tidak untuk diceritakan kepada orang lain. Jadi yo mengeram-eram. Mengeram-eram. Itu konsumsi pribadi yang tidak untuk diceritakan umum. Karena apa? Logika termudah adalah, oh, itu perjalanan spiritual yang tidak bisa dibuktikan. Dan mau nek sing percaya ya goblok bisa nang barang ra nyoto. Yang bisa mengiyakan dan ya awake dhewe. Dudu aku ora percaya karo gaib percaya. Tapi sesuatu yang gaib itu adalah pengalaman kita pribadi. Tidak untuk orang lain. Lho buktinya apa? Karena gaib itu rasa. Buktinya apa? Kowe marung. Siji fanatik warung Sakinah, siji mawadah raun Saminah. Wis ora iso tak petuk geger kok ya. Siji tok gak enak sederhana paling gede-gede. Nah, tugasmu saya gontak-gontak tirakat. Nah setelah kamu kok dewasa, nah dewasa kok pinter. Nah pinter kok menghadapi segala sesuatu itu ringan. Maka kok kecerdasannya terbangun. Nah pun nanti rakan ini musak mampunnya apa nanti dengan hitungan. Maksudnya ini tiga. Musak mampun nih. Musak mampun ya. Jadi buat nanti hitungan, kalau hitung dino. Ya kan lho mas, itu kan mengukah betul. Belum itu rikur. Nah itu salah. Salah artinya ya, sampai ambruk berarti sih gak urut itu orang ngeparang lagi. Itu burung titiwan sih. Gak ngantar sakit kan. Burung titiwan sih. Jadi aku jembatan ini. Leren. Sebab nih, sing paling utama sakjroning wong urip iku apa coba kira-kira? Yang paling utama dalam kehidupan itu apa? Tutup. Keluarga. Tutup. Yo urip iku dhewe. Ya. Nalika iku aku eling bener dinane Selasa Kliwon si Mbak Kakung kita tenggal. Kautamane urip kuwi apa, Mbak? Saya menjawabnya Dharma becik, Mbah. Kliru. Dadi wong apik kliru. Ngabekti karo sing gawe urip kliru. Napa, Mbah? Kautamane wong urip ya urip iku dhewe. Sebab nek ora ana urip kabeh kuwi ora kedaden. Berarti sehebat apapun kamu tirakat, sehebat apapun ilmumu itu yang tujuannya untuk hidup dan kehidupan. Urip nguripi, sajroning urip nguripi kuwi ana jenenge panguripan.
urip nguripi tegese apa? Uripmu iki kudu nguripi. Yo mangan yo golek. Kan nguripi ta kuwi. Lah, mergo nguripi kuwi berarti kudu golek panguripan, ora iso ning omah tok meneng ora iso. Kudu ana pange, pang iki nyabang. Panguripan. Yo kerja yo tirakat, yo kerja yo tirakat, iki jenenge panguripan. Engko urip sing nguripi kudu ana panguripane. Loro sandang, pangan. Lah berarti tirakat iku dudu perkara akeh sithike. Ning migunani. Lah kaya nek ora kanggo iki apa ora? Maksudnya kan buat tenang acuan saking hitungan hitung dino tetap hitung dino tetap sekawan. Kadang kan tiga dino apa kan awak kadang niku nggih. Panas terus yang pernah aku alami. Nih, mulai aku kan bertahap. Ono apa aku sedih kayak perlu dino kok wis ra kuat. Dipetang mana yang apa tau aku gede angen-angen ku apa aku gede nafsu ku apa kira-kira ke erule ku tuh indah. Artinya aku poso tiraka tangguh iki lan. Kudu dipetung meneh. Mulai tiraka harus ada alasannya mesti kanggo iki ngoten. Aku tirakat iki ana butuhku apa? Sik ya. Sak umpama aku pengin ngresiki awak. Berarti aku juga pitung Senin, pitung Kamis utawa mutih kanggo ngresiki awak. Ya ta? Lah terus poso. Ndelok tekan tengah dalan kok ora kuat. Berarti leku duwe karo ngresiki awak urung iso resik. Nah, terus nek aku tirakat aku poso tak nggo apa? Tak nggo ben cahya sing ning badanku iso murup. Kok ora pungkas berarti rumahnya. Ayo guru. Kumantung karepe. Tapi aja ngasih kok terus muni aku poso main ibaratnya sing aneh-aneh. Wis mah ora kelakon. Aku tak poso ben sugih. Aku poso ben entuk bojo sing ayu sugih nurut. Oh, kene katen. Aku matur sampeyan. Tirakat kanggo tujuan hidup wis selesai. Makane dawuh Suwargi Soekarno apa? Mencintai kehidupan. Mencintai kehidupan yang dalam kehidupan itu bukan luas. Orang guru menungsa tok ya uripe tanduran, ya uripe kewan, ya uripe jagat. Mencintai kehidupan. Sebab ana wong wis ngerti weruh dirine dhewe, ora rasane dhewe oleh jineme dhewe. Anteng uripe gak menungsu. Lah wong nek wis anteng, meneng urupe padang sembarange iso lakon. Tetesan kaya lampu damar utawa ublek nek uripe lampu sik mobat mabit yo percuma. Iya ta, masalah lampu ini kena angin mobat mabit ngono kan yo ora penak. Berarti apa? Tirakatmu, posomu nek tidak menemukan titik ketenangan yo percuma. Tetap uripe yang ngobat ngapit kaya ini rumah wong kaya awak dhewe iki utamane wong Jawa itu memiliki nilai lebih karena bisa menggabungkan antara pengetahuan dan spiritual nilai lebih sehingga gak kesasar. Lo udah uripe mengandalkan otak aja yus. Gak akan sampai, karena otak terbatas. Seperti yang kita bahas tadi di pendopo. Otak itu terbatas, kadang ada sesuatu yang gak bisa terjemahkan oleh otak. Otak gak bisa terjemahkan. Dan aku dewe dadi wong tua dengan anak-anak orang kepingin macam-macam kok. Kadang-kadang sama ngerosot orang. Saya tak ini nih. Ayo kita kembali menggali yang namanya potensi diri.
potensi diri yang berupa spiritual maupun intelektual yang rasional. Jadi utaknya ya digaya, hatinya ya dinggo, tirakatnya dikebaki, wis tau urip mesti enak-enak. Sebab gua mau unduh dewi-dewi, unduh dewi-dewi. Apa sih dilakoni, apa sih ditindak? Nih rasa nggak kacang kemempong. Ketika kamu siap berhadapan dengan banyak orang, ya kamu harus bisa menerima positif maupun negatif. Api wah, api oh ya rasa seneng, elek ya rasa susah. Mulai orang sanepan, yang kebak orang nganti sesak. Nenek jembaro ya orang nganti oglak. Urip. Yang kebak ojo nganti sesak. Bila banyak pun jangan sampai terjadi sesak berdosa-dosa. Tapi kalau longgar jangan sampai oglak atau sampai kocak. Kayak masalahmu kaya apa jangan sampai kowe jadi wong sing putus asa atau berpikir yang tidak-tidak. Tapi sampai kaya apa ya aja sak karepmu dhewe. Lemong bang aku ki lho ya. Pernah ono wong ngelokno aku. Aku kira percaya karo sampean. Iku pun aku ora takon ngopo tak jarno. Aku meneng ae. Dan aku takon ngopo ana kurang gaweanmu lah sing ngongkon kowe percaya karo aku ya sapa kan ngono nek pikiranku. Terkoro percaya karo ora percaya karo uripmu karo uripmu dhewe-dhewe. Aku meneng ae. Lha ngono kok meja tekon wong iki. Saman kok ora tekon. Lah takon ngopo ora percaya ditekone. Lah ya ndak ora percaya kok tekone aku kuwi. Ini masalahnya. Nek wong laku wong topo. Kuwi umume kuru cilik gak kaya sampean lemu gedhe ngono. Oh ngono ta. Ya wis ya apik. Ayo golekno tokoh wayang ndi? Pendhita sing kuru. Apa sing topo kok lemu? Enek gak laku kuru kabeh. Tak sawur iki wegah. Paling ono-ono Semar lho njalah dhewe. Lah yo wes aku yo ngono lho. Kan wis mbok jawab dhewe aku yo ngono ta. Lah ngopo dak tak jawab? Nanti aku dhewe nek ngadepi wong critane sing ngene wis ben kok ana sing ngerti lakon kuwi aku dhewe kok. Dan saya tidak berusaha meyakinkan aku biyen ini segala apa. Aku gula no tokoh spiritual sing lemu ono ora. Ngoten niku to. Wayang lho gak ono pertapa yang gendut-gendut itu. Paling Semar jane jawab dhewe lho arek ngoten. Tapi wong bisa ya. Harus sih jawab dhewe. Ono meneh. Romo Manto Pangarso, Romo Heru Cokro Semono ya lemu gak ya. Jane piye to? Ki aku lene bingung karo pe dhewe asline aku ya ngene. Akhirnya aku jawab gur ngeten to. Lamun to kowe percaya karo aku ya kleru. Percaya karo uripmu dhewe. Lah kok percaya karo aku lak geblek kabeh. Aku ya kudu percaya karo uripku sampean ya kudu percaya karo urip sampean lah apa sampean percaya karo aku. Ya enten mawon tiyang. Lamun tak cerita karo lakon biyen karuan kon sing bernutup. Sing didelok iku saiki. Awake wis sak mimpi. Aduh piye-piyene. Iki wis rasa dejar ya. Perlu ne opo? Jenenge saiki uripe didelok sapa sing tata luwih penak ngono. Ukurannya awak rek kurang lemu. Tak repot nek ngono. Telepon. Lu ado-ado ngumpul tetep
ketemu jago. Oh, coba ukur dulu mas. Jadi diukur mantu gue. Saya bukan itu. Teng lingkungan itu kan, gini. Bukan itu lah saat ini. Pada umumnya yang ya terpocok lah secara anu kan. Secara anu kan gak melok iki, gak melok gue. Jadi iya, dukungan carane secara teng jero lah sandingan iki ya wis gak begitu mendukung. Jadi iya, mata si ampe tetep jejek nonton itu kan. Ngulotak bumi nang neng ing Gusti. Ora ono tembunge nang ning ing bebrayan. Nang ning ing keluarga iki ana nang ning ing Gusti. Engko suwe-suwe ketut karepe dhewe. Nang awak kesel, pikirane iki kesel marang iki. Dirone wong emosional. Yo lek dirone secara langsung sih enggak. Kadang kan nek karo tonggo kan rasane-rasane. Duwe cah bojo sing ngomong ngono. Nanti kaya bojo mendesak maksudnya ini ini biar gak wis tau tak ceritanya ta. Seneng lah menurut dirasani wong okay. Sebab siji ngelatih kuatih hati lu gak harus ngga nah, penguruh nyudo dosamu. Tapi dia mau meneng-meneng digunem gak malah pena. Semakin kamu dijelaki wong okeh, semakin okeh sing tak oleh. Ngono. Pujine elek wong okeh kuwi mau lho ndadekne kuate awakmu. Ben disangga dosane ngono. Apike tak aku. Lha lamun sampean donga ngono kuwi lho ya. Jungkel lho wong kuwi ditanono. Ning aja. Gue sanggup tok-tok lo gak taro gue. Kuatnya belajar ngetok nenek gue. Udah kira-kira ngunukis yang kesel gue lambinnya sama. Lambinnya karena diri gue gak kesel diri. Sementing ini gak ngelarah nih gak lapelah gue sih. Baik aku kan ya. Gini langgar, gini masjid, gini gondok. Aku hong-hong tutupon orang kamu. Mesti rasanya wong yang dangane kan mbok ndak dirasane oleh ndak lu. Ndak gagas, ndak gagas. Aman. Saiki nek ditekon, kowe mangan melu sapa? Yo, ndak dhewe ngono. Kerja? Ndak dhewe. Ngopo kok ngurusi wong lumen kowe? Saiki bojomu mangan melu sapa? Ngono. Sing ngiwani sapa? Ayo wis ta. Enak aja nih. Ya makanya nih, aku anggar katakanlah aja meriki ngapain ya. Kan mesti gini ngapain itu lah. Tapi kan apa ya usah menghindari ini loh jane ini loh. Rasa direken ya, sehingga lo udah bener. Anggap tiba-tiba di bucu sama di gunung kono-kono ini buat hati wong itu bermasyarakat ini. Tinggi-tinggi lu gini ya. Ini udah berhubi ya. Jawab nek iki luwih utah meneh utang. Oh, iki ya ngale to ya. Yo ora ngene-ngene semua kok ana mek menu. Lah sing lak kemeng dhewe mosok lambe kedonggan ngono ora kesel to. Garek kuat-kuatane dek karo sing gawe iki sono. Berapa erot dhewe akan mumel. Nah, aku krungu kok. Gendhing nene kan nggih ngoten. Pas yo kok sing alit niku kan di jilbabnya itu nah, sore yang kan ya kalau kan menengahnya gak apa-apa kan tapi kalau ayah turun itu jilbab gak dicepat nah, bocah kan jenis pola-pola kan kadang nutup dan kalau lagi nyepat itu terus ngomongnya gini itu jenis awak kesel di ngomongnya enak sih gak demen nih sehingga ngomongnya ngomongnya ya itu kok langsung di emosional ini terus ya cuman kalau udah menengahnya maksudnya kan ngarami badan jadi maksudnya gini meneng-meneng ya soalnya tidak bodoh karepe. Nah gini, gue intinya kan bingung badan. Bisa madano karep. Ya udah, kalau kan menghindari, belajar menghindari lingkungan loh. Jangan ini sampai rame ya. Kadang, kadang gue tersadar, gue tersadar.
Mula sangat lagi ngerasa digagas, bah dijulbab, harus dikurungi, lu jajan ya. Mana lu? Mulai bareng ini, besok ya mas ya, suatu saat. Nak wis podo gede ini ngerti sih ngapain, ini sih bener, ini sih salah, nanti kurung lu. Jadi ini, kalau bareng ini, kalau mas, ini kan, saksi ini ada di masa ini. Masa ini, ada kan dua mas di doktrin, iki kok iki kok iki kok alah setelah mana es gula idw lo rode guyu idw. Kadang seseorang lupa apa itu kebenaran sehingga dia membela kebenaran mati-matian. Dia membela Tuhan Jawa, dia membela Tuhan Arab, membela Tuhan Cina, membela Tuhan Israel, membela Tuhan dari Mesir. Tuhannya dibela minta ampun mati-matian, sedangkan dia lupa arti ketuhanan itu sendiri apa. Repot. Yang dibilang mati-matian itu apa? Sebetulnya kehadiran Tuhan adalah memunculkan jiwa kasih sayang setiap manusia. Ini malah dengan adanya mereka berketuhanan malah saling membenci satu sama lain. Jadi Tuhan capok. Ayo, itu Tuhan capok oleh model. Cap jihad, cap jiki. Kalau saya kan dulu. Udah masuk akal. Wong berketuhanan ini ben menemukan kedamaian, ben menemukan kasih sayang, ben nemokno welas asih. Lha kok malah berketuhanan kok malah kabeh dimungsuh gak bener kabeh. Niki Tuhan cap opo? Sing salah sapa? Paling Tuhan produk gagal. Nah, kira wis kaya ngono kan kudune menungso menggali. Lah menungso ki ciptaan Tuhan apa Tuhan ciptaan manusia kalau yang terjadi seperti itu? Kira-kira. Ya kalah karo iku dengan nantinya begitu. Tapi kalau melihat permasalahan sing koyo ngene lho, ketuhanan malah do tukaran dhewe-dhewe lho. Berarti pertanyaannya Tuhan menciptakan manusia apa manusia yang menciptakan Tuhan sehingga Tuhan perlu dibela sama seperti itu? Ya dipikir yang menungso itu bahwa sopo kan lelah iya bila di Tuhan tidak perlu dipilo lah